wisata kuliner halal. Nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semuanya selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Mr. Nyos dalam acara wisata kuliner halal Nyos. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, memang kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini, biar kita bisa beribadah dengan sehat, kita butuh asupan energi yang kita sebut dengan makanan. Jadi tujuan kita makan itu adalah biar kita bisa menegakkan punggung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan ya. Dan juga diberi kelancaran kita, karunia dari Allah untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para tabi'in. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat syafaatnya. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, dalam kuliner halal Nyos kali ini ya, udara agak dingin-dingin ya, mungkin mau hujan ya, kita akan mencari kuliner yang bisa membuat kita bersemangat, bergairah. Kita kali ini akan mengunjungi salah satu warung makan yang terkenal murah meriah di Kota Salatiga, namanya adalah Sambelayah. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kali ini saya berada di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Poltas Kota Salatiga, dan sambal galak sekitar Alhamdulillahirrabbilalamin, sambal galak sekitar 200 meter dari sini. Oleh karena sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, langsung saja yuk kita jalan capcus ke sana menuju ke warung sambal galak. Bukan sambal galak, Sambelayah. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, para pecinta permadangan, sampai kita di lokasi Sambelayah. Ya, kita akan cek ya Sambelayah, kita akan order. Nah, nih Anda yang datang dari arah Solo ya, sahabat Bas sekalian yang ada di dari arah Solo di Jalan Diponegoro, Anda otomatis akan melihat kalau tengok kiri di Ruko Diponegoro. Kiri jalan ada tulisan Sambelayah, Ruko Wijaya Square, Blok B6. Ya, kita langsung order aja di sini, sahabat Bas ya. Assalamualaikum. Iya mbak, mau pesen makan. Yang apa? Ayam apa lele? Menunya apa aja mbak? Menunya ini ada ayam goreng, ada lele, ayam siung telur. Itu yang paket itu udah ada nasi sama minumnya juga. Ya, spesialisnya di Sambelayah apa mbak? Kalau biasanya di sini yang lele terbang. Lele terbang itu apa mbak? Lele terbang itu lele goreng. Terus? Dilimar? Enggak, nanti kan ada sayapnya gitu, kayak ada sayapnya gitu. Itu lele apa kok ada sayapnya? Lele goreng biasa, lele biasa. Oh, lele biasa. Iya. Sambelnya spesialisnya lele. Sambelnya? Sambelnya ada 3, bawang hijau sama lamongan. Bawang hijau dan lamongan. Baik, sahabat Bas, ini menunya di Sambelayah ada ayam goreng ya, ayam bakar, terus ayam selimut telur apa mbak? Ayam goreng nanti dikasih kayak adonan. Oh, telur kasih gitu. Telur, paket lele, lele terbang, terus paket
telur gongso. Apa mbak itu telur gongso? Telur gongso nanti telur mata sapi dikasih kuah gongso. Oh gitu. Iya. Baik mbak, kalau gitu saya pesennya ayam gorengnya jenisnya apa aja mbak? Nah, ayam gorengnya ada bawah atas dan bawah. Sayap. Ya, saya pesen ayam goreng paha bawah. Paha bawah. Satu sama telur gongso. Ya, Pak, telur gongso. Ini yang pakai dia Mas ya? Ya udah ada nasi sama minumnya atau sendiri-sendiri? Ya enggak paket aja, enggak paket ya. Sahabat Kas, saya pesennya, sahabat Kas, saya pesennya enggak paket karena ingin tahu spesialnya di sambel layah ya. Sambelnya mau yang bawang hijau apa lamongan? Iya, sambelnya semua Mbak, tiga. Iya, sahabat Kas. Bas, ini kita akan cek ya rasa sambelnya dari sambel layah ini. Maka saya pesennya tiga. Bagi Anda yang berada di dekat sini bisa merapat. Untuk apa? Ya terserah mau ngapain. Ya, kemudian oh ini paket bersama Mbak ya? Iya, itu untuk keluarga. Oh ya, sahabat Bas, ternyata ada paket keluarga dan paket untuk sendiri-sendiri ya. Bagi Anda yang ada di rumah bisa cek menu ini mungkin di ini Mbak ya. Di Instagram ada, Twitter ada, Facebook. Iya. Ya. Semua pakai nama sambel layah. Nah. Ini sama nasinya? Ya, nasinya. Nasinya satu, Mbak. Terus bentar, ini ada cah kangkung, telur dadar, mie goreng. Ada cah tauge, Mbak ya? Ya. Cah tauge satu, Mbak. Untuk masakannya pedes apa enggak? Pedes semua. Karena di sini itu paling banyak pakai sambal, guys. Jadi kita memang utamakan pedasnya seperti apa. Minumnya adalah es Milo. Es Milo. Es Milo. Ya ternyata juga ada geprek-geprek juga, Mbak ya. Geprek juga ada. Baik, tadi saya pesennya apa aja, Mbak? Ayam gorengnya satu, sambelnya total ada bawang hijau sama lamongan, bakso satu, nasi satu, cah tauge satu, minumnya es Milo satu. Siap. Ya. Itu aja saya. Nomor mejanya. Nomor mejanya. Ya, sahabat Mas, kita nunggu dulu orderan dikirim. Baik sahabat Mas, rahimani wa rahimakumullah, sambil kita menunggu pesanan, nah kita ngobrol-ngobrol dulu soal sambel ya. Pasti kita orang Indonesia, terutama orang Jawa, kita semuanya kenal yang namanya sambel. Yaitu sambel itu adalah lombok yang diulek, yang dikasih bumbu ya. Yang ini merupakan sebagai pembangkit selera makan ya. Karena orang kalau makan pedas biasanya lebih bersemangat, lebih bergairah. Nah, ternyata dalam sejarah sambel itu, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, ya, ada filosofinya, filosofinya ya. Kenapa? Nah, karena orang rata-rata kalau makan sambal itu sudah tahu pedas kok malah dimakan. Nah, ternyata sambal ini walaupun pedas tapi dimakan, tapi sambal ini merupakan salah satu semangat ya, semangat. Maka orang yang biasanya itu kapok, tapi kalau dia mengulangi lagi maka orang menyebutnya sebagai kapok lombok ya. Itulah sambel yang membuat orang menjadi kapok, tapi orang masih ingin mencobanya lagi ya, sahabat Basrahimani warahmatullah. Adapun sahabat Basrahimani warahmatullah, ternyata sambel layah ini adalah warung makan yang mempunyai kisah yang inspiratif. Nah, yang pertama kali didirikan di Purwokerto ya. Ya.
di Purwokerto memang banyak sekali makanan-makanan yang berbasis sambel ya. Di antaranya adalah warung ini yaitu Sambelayah yang berdiri pada tanggal 13 April ya. Oh, 4 April 2013 pertama kali berdiri di Purwokerto. Namun setelah itu warung Sambelayah ini menjamur kemana-mana. Cabangnya ada di mana-mana, ada Jogja, Pekalongan, ada Solo, Cirebon, Purbalingga, dan salah satunya yang kita kunjungi saat ini yaitu berada di Kota Salatiga. Ternyata Sambelayah ini memiliki perjuangan yang luar biasa yang didirikan oleh dua orang yang bernama Mas Adin dan Mas Wawan. Ya, itu sejarahnya Sambelayah, sahabat Basur Rahimani wa Rahimakumullah. Bagi Anda yang pecinta sambel, pasti Anda suka. Ya, suka menjelajah, mencari di mana ada warung sambel. Karena orang yang biasa suka pedas atau penggemar pedas, pecinta selera pedas, biasanya makan tidak merasa nikmat kalau tidak ada pedasnya, ya. Nah, tapi seperti apa pedasnya Sambelayah ini? Ya, kita belum tahu karena ini baru dapat bukunya doang ini saya, ya. Belum dapat menunya. Masih menunggu. Nah, di Sambelayah ini ada banyak sekali menu-menu tentang sambel, jadi makanan yang pedas, ada geprek, ada ayam goreng, ada lele goreng, dan ada berbagai macam minuman ya. Dan di sini trennya di Sambelayah ini ya, memang di sini itu terlihat sepi ya, sahabat Bastrahmana warahmatullah ya. Tadi nggak ada orang makan bareng-bareng di sini. Tapi dari tadi saya sering banyak lihat nih orang datang bungkus, datang bungkus, datang bungkus. Di sini terkenalnya itu sahabat Bas ya, di sini tuh harganya murah ya. Menu komplit hanya 10.500 ya, gratis dus dan ongkir. Jadi kalau kita beli itu gratis dus dan ongkirnya, dan kita pun bisa pesen 1000 paket dus dalam waktu 2 jam. Nah, berarti warung ini yang diutamakan adalah pelayanannya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi saya yang datang langsung on the spot di sini ya, sebagai penjajah atau penjelajah atau apa, orang yang mereview makan ya dalam acara Mr. Nyos atau Kuliner Halal Nyos ini, melihat tempatnya di sini, tempatnya cukup nyaman, cukup luas, sahabat Bas ya. Ya, ini bisa juga untuk mengajak teman juga bisa ya. Cuma kalau pakai keluarga mungkin nggak ada lesehannya kalau bawa anak ya. Tapi ya nggak apa-apa, bisa duduk di kursi ya, sahabat Bas ya. Kita sebagai seorang Muslim ya, sebenarnya makanan itu kita tidak perlu berlebihan. Apa yang ada, apa yang tersedia, itu yang kita makan ya. Tapi karena dalam acara ini memang kita akan memperkenalkan kepada khalayak tentang kuliner-kuliner yang halal di Kota Salatiga, maka kita berburu kuliner. Tapi bukan berarti ini semata-mata adalah dengan tujuan menjadi pemuja atau orang yang pekerjaannya hanya mencari makan aja. Ya, ini sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, boleh mendekat sahabat Bas. Ini adalah susu coklat pesanannya. Ya, pakai es ya, kayak anak muda saja. Ya, ini memang warungnya seperti cocok untuk anak muda. Nah, ini pesanan saya, ada tempe goreng dan 3 macam sambal ya. Sahabat Bas boleh mendekat nih. Sambal yang pertama adalah sambal lombok ijo ya. Sambal lombok ijo, kemudian yang kedua ini sambal apa tadi ya? Lupa. Sini, sebentar sahabat Bas ya. Saya bukain. Nah. Sambal. Sambal Lamongan sahabat Bas ya. Nah, yang ketiga ini adalah sambal bawang tuh. Sambal bledek, dan ini adalah tauge, dan pesanan saya adalah ayam goreng ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Sebelum makan kita biasakan untuk menjaga kebersihan, maka saya akan cuci tangan dulu.
Nyos, rahimani wa rahimakumullah ya, sahabat bahasa sekalian rahimani wa rahimakumullah, para penggemar wisata kuliner halal Nyos alias Mister Madang ya. Kita sudah lengkap ini pesanan saya. Yang ini adalah telur gongso. Nah, sahabat bahasa rahimani wa rahimakumullah, kita buka dulu nasinya ya. Kita buka nasinya ya. Wah, nasinya Masya Allah lumayan. Lumayan banyak, taruh aja di piring. Nah, bisa untuk naruh tulang di sini ya. Sahabat bahasa rahimani wa rahimakumullah, salah satu anjuran dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita makan menggunakan 3 jari ya. Dan kita makan mulai dari tepi-tepi. Wah, tepi dan baru menuju ke tengah ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu tanzilu wasatot ta'am, fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Jadi keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir-pinggir dan janganlah mulai dari tengah. Jadi kalau kita mau makan, mulai dari pinggir dulu ya. Kita coba dulu ayam gorengnya dari sambal ayah ya, Masya Allah ya. Ayamnya lumayan kering ya. Kita coba enggak pakai sambal dulu. Kita cek rasanya, bismillah. Untuk rasa ayamnya sahabat bas, lumayan gurih, tapi ya sama kayak umumnya ayam lah. Sekarang kita coba ayam dengan sambal. Ini sambal pedasnya ya, kita coba ayam, sambal pedas dan nasi ya, bismillah. Pedasnya lumayan, tapi bagi saya belum terlalu maksimal pedasnya. Tapi udah lumayan pedas nih sambal bawangnya. Sekarang kita coba ya, ada tempe dan ayam terus. Tempe goreng pakai sambal lombok ijo. Kita cek pedasnya lombok ijo, bismillah. Untuk sambal lombok ijonya pedasnya lebih kalem ya, jadi lebih pedas yang sambal bawang. Sambal bawang kita cek sekarang yang sambal Purwokerto ini ya. Nah, pedas ya, bismillah. Dari 3 sambal ini sahabat bas ya, kalau menurut saya yang ini sambalnya cenderung manis ya. Sambalnya terasa pedas sedikit, banyak manisnya. Kalau yang ini pedas sedikit, gurih. Nah, kalau yang ini pedas dan asin ya sahabat bas ya. Ya, sesuai selera. Kalau Anda suka pedas dan manis, pilihlah sambal yang Purwokertonan. Kalau Anda suka pedas sedikit dan gurih, pilihlah yang sambal lombok ijo. Kalau suka yang lebih pedas lagi, yang cabai merah ya. Sahabat-sahabat ya, sekarang kita cek rasa dari telurnya ini. Masya Allah, ini pedas sahabat-sahabat ya. Wah, ini telur gongso nih. Telur yang digosok dengan tomat, cacahan lombok ijo dan lombok merah yang diuleknya. Kita taruh di atas nasinya ya, untuk kita review dan juga kita cicipi telurnya sahabat bos ya. Kita cicipi telurnya ya. Nah, ada yang jatuh, kita ambil, bismillah. Biasakan kalau ada makanan yang jatuh, ketika kita makan kita ambil ya. Sekarang sahabat bos rahimani wa rahimakumullah, kita coba ya bumbunya dulu, belum ke telurnya, bumbunya dulu ya. Bumbunya
bawangnya lumayan banyak sahabat Bas ya. Untuk telur gongsonya ini kita coba ya, bismillah. Masya Allah, pedasnya lumayan, tapi rasa bawangnya ini, bawangnya dominan banget. Berubah muka ya, karena ini pedasnya lebih pedas daripada ini yang sambal lombok merah. Sekarang kita coba dengan telurnya, sahabat ya. Kita coba dengan telurnya, Masya Allah, telurnya ini kuningnya terasa sangat matang. Untuk telurnya gurih, gurih seperti telur yang dibikin dikasih bumbu kita, bumbu santan, bumbu seperti kita bikin oper telur begitu. Ya, lumayan. Coba kita dengan tomatnya, karena ini ada tomat gumpalan, potongan tomat-tomat yang gede. Bismillah. Coba. Masya Allah, tomatnya ini terasa masih fresh. Jadi tomatnya masih nggak matang ya, masih mentah. Kalau saya senang menjadi seger ya, ketika kita makan menjadi seger, ada kriuk-kriuknya. Tapi bagi Anda yang mungkin nggak suka kecut-kecut, mungkin menjadi tidak senang ya. Kembali lagi ke review awal ya, ayam dan sambal ini, biar nggak lupa rasanya. Bismillah. Sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Setelah saya makan pakai ini, apa, telur gongso ya, maka makan sambal ini terasa menjadi tidak pedas karena kalah pedasnya ya. Sekarang kita pindah, sahabat Bas ya, pindah ke ini, cha tauge. Nah, ini cha tauge ini dimasak cha atau tumis tauge ini dengan apa? Dengan cabai merah dan cabai hijau, cabai keriting ya. Kita coba. Ya, pedasnya sejauh mana, sahabat Bas ya? Kita mulai. Bismillah ya. Wah, jadinya saya nggak tiga jari nih, sahabat Bas ya. Susah harus tiga jari, jadi saya gede-gede. Bismillah. Cara masak tauginya yang saya suka, ini masih tidak terlalu matang, jadi kriuknya masih terasa banget. Untuk pedasnya, kalau yang tadi gongso ini manis sedikit dan pedas, kalau yang tumis tauge ini gurih dan pedas ya. Ada tahunya potong-potong kecil-kecil, bawang merahnya juga banyak ya. Bismillah. Ya. Gurih dan pedas. Bukan, tapi sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Karena ini mungkin pesanan langsung jadi ya. Bumbu bawangnya ini belum meresap banget ke dalam tahunya ya. Kalau kuahnya coba dulu, bismillah. Ya. Mungkin ini bawangnya kurang meresap, kalau bagi saya kurang meresap ya, sahabat Bas ya. Nah, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, dari tempe, sambal, ayam goreng,
telur gongso dan juga tauge sudah saya cicipi, dan secara keseluruhan rasanya insyaallah main, tidak mengecewakan insyaallah. Apalagi harganya sangat bersahabat ya, untuk kita semua, karena seharganya hanya dengan bisa kita dapatkan dengan nilai Rp10.000. Jadi untuk menu-menu Rp10.000 ini sudah cukup murah banget ya, cukup murah banget dan cukup oke, cukup enak, karena hanya dengan harga Rp10.000. Ini tempe gorengnya ini Rp5.000 ya, isinya 5, kemudian cah taugenya 8,5, ini bisa untuk 3 orang kalau menurut saya ya. Kemudian untuk telur tadi ya, telur gongsonya itu 8,5. Jadi ini harganya bersahabat bagi kita semua ya. Tidak mahal-mahal, tapi rasanya sudah main nih, sudah main. Sudah menggugah gairah sahabat Basrohimani warahmatullahi ya. Biar nyes, ya saya akan minum dulu. Ya, sudah. Ya, merupakan trik bagi kita semua bila kita makan pedas. Ya, usahakan kita minum susu, karena salah satu penetral pedas adalah susu. Sepedas apapun kalau kita minum susu, insya Allah rasa pedas itu akan segera hilang, segera menjadi netral. Karena pedasnya itu akan dinetralisir oleh lemak-lemak yang ada pada susu ya. Sahabat Basrohimani warahimakumullah, bagi Anda yang sering wirah-wiri di Diponegoro Salatiga ya, boleh mampir ke Sambelaya. Insyaallah lumayan recommended dari rasanya, terutama kalau saya paling suka ini, telur gongso sahabat Bas. Kuahnya pun pedesnya oke, telur gongso. Kalau yang lain pedesnya belum terlalu pedes kalau bagi saya ya. Telur gongso ini pedesnya yang urutan nomor pertama. Baik sahabat Basrohimani warahimakumullah, ini ya menu-menu yang ada di Sambelaya Kota Salatiga ya, dan cabangnya ada di mana-mana. Mudah-mudahan Sambelaya ini menjadi salah satu referensi buat kita semua untuk mencari kuliner yang halal ya. Sahabat Basrohimani warahimakumullah, itu saja review wisata kuliner halal Nyos di hari ini. Bisa mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi Anda, bermanfaat bagi saya juga, bermanfaat juga bagi Mas Andi dan Mas Wawan ya, pemilik dari Sambelaya ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di acara Nyos berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan sampai habis sahabat ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wisata kuliner halal Nyos.